Selamat siang Pak Jos. Iya Pak. Bapaknya Bapak Jos banget nih kayaknya hari ini. Ngomong-ngomong Bapak sudah lama nih keliling-keliling di Jakarta nih Pak. Udah Pak. Udah lama ya. Iya Pak. Wah memang dari segi kumisnya Bapak memang Jos ini. Jos gitu. Iya Pak. Nah Pak aslinya dari mana Pak? Dari Purwokerto. Purwokerto. Iya Pak. Kalau orang Purwokerto tuh logatnya apa Pak di sana? Logat bahasanya kan ngapa-ngapa Pak. Hah? Ngapa-ngapa ke pinggiran Tegal gitu Pak. Apa itu tadi? Ngapa-ngapa, jawabannya ngapa-ngapa. Oh gitu, iya. Dekat Tegal itu berarti ya? Iya Pak. Oh gitu, Bapak jago dong ngomong Tegal ini Pak. Pak, sekarang Bapak udah lama nih tinggal di Jakarta atau di mana nih tinggalnya Pak? Saya di Bekasi Pak. Oh, sudah jadi warga Bekasi Pak? Iya, warga Bekasi. Oh, KTP-nya KTP Jawa Barat berarti, iya, Jawa Bekasi ya? Iya, betul. Wah, ini kan lagi seru pilkada nih Jawa Barat nih Pak. Iya, jagoannya siapa nih Pak? Kalau wali kotanya Pepen. Oh, ada wali kota Bekasi nanti pemilihan. Ada juga. Nah, kalau gubernur siapa jagoannya? Kalau saya sih yang itu, yang jenderal itu Pak. Jenderal itu ada dua, yang mana? Itu si Hasan itu Hasan. Oh, Hasan TB Hasanuddin. Hasanuddin. Oh, Bapak menjagokan Pak TB Hasanuddin ya. Betul Pak. Nah, kalau sekarang kan bakal seru nih pilkadanya. Iya, Pak. Tapi ada juga yang seru nih Pak. Iya. Pemilihan presiden nih. Iya. Tahun 2019. Betul Pak. Bapak udah tahu calonnya belum Pak? Kalau saya sih Pak calonnya Pak ya itu Pak Joko Widodo. Oh gitu. Iya Pak. Kira-kira ketemu lagi nggak nih sama Pak Prabowo ini Pak? Kayaknya begitu Pak. Kalau ketemu bakal seru nggak nih Pak? Ya seru juga Pak. Oh gitu ya Pak ya. Nah nanti kira-kira gimana nih Pak? Jagoannya siapa nih tahun 2019 nih Pak? Jagoannya untuk Pilpres loh. Pilpres ya sepertinya kalau dari saya pribadi Pak, Pak Joko Widodo. Loh kok bisa begitu? Kenapa? Karena Pak Joko Widodo kita lihat sekarang Pak ya, struktur pembangunannya berjalan sampai ke pedesa-pedesaan. Struktur pembangunan infrastruktur ya, maksudnya ya infrastruktur Pak ya berjalan dengan baik gitu. Apalagi yang membuat Bapak kok sepertinya kesengsem sama Pak Jokowi gitu. Iya Pak, karena pribadinya atau apanya, karena apalagi dia orangnya Pak Jokowi itu orangnya kerempeng gitu loh Pak. Saya Pak deso malah katanya orangnya. Iya, saya melihat Pak ya dari apanya, dari pribadinya Pak Jokowi orangnya. Saya nggak melihat dari poster tubuhnya Pak ya, tapi saya lihat dari pembangunannya gitu loh Pak. Oh, kerjanya. Ya, kerjanya, kinerjanya gitu. Tuh mantap gitu loh Pak. Memperhatikan dari desa sampai ke kota, memperhatikan pembangunan itu. Nah, ini katakanlah nih Pak Jokowi ketemu lagi dengan Pak Prabowo nih Pak. Bapak nanti kan akan megang apa namanya kertas suara. Ya. Ada dua foto lah gitu ya Pak ya. Fotonya Pak Prabowo, fotonya Pak Jokowi. Bapak tetap Jokowi atau bakal nyoblos Pak Prabowo ini Pak? Kalau saya pribadi sih Pak Jokowi Dodo Pak.